Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati dan saya cintai pimpinan kita, pimpinan SD Islam Al-Ajar BSD, kepala sekolah Bapak Haji Dedi Hidayat yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para wakil-wakil yaitu Ibu Hajjah Asyura, Ibu Hajjah Sri Hayati, Bapak Haji Basuni, juga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia pada siang hari ini. Tak tertinggal pula Ibu Ketua yang subhanallah senantiasa menemani kita dan membahagiakan kita. Ibu Mita beserta ibu-ibu yang lain tadi hadir, apa Mama Nenden, dan selanjutnya juga dari yayasan, dari pelaksana harian jika ada, serta yang bergabung di dalam Zoom ini. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan berkah Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya lanjutkan, cek Pak Rijal, suara saya jelas? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf dan mohon berkenan, ini untuk kali yang kedua saya mewakili teman-teman, terutama dari teman-teman guru agama yang mungkin kesibukannya sangat luar biasa, dan saya mencoba mewakili untuk menyampaikan beberapa hal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, subhanallah, di Ramadan yang keberapa ini ya. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat. Kita sanjungkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan dan energi silaturahim. Saya pilih sebagai tema kajian atau tema tausiah pada hari ini, yang disampaikan dalam tausiah Khatmil Quran SD Islam Al-Ajar BSD beserta Bekoms SD. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan ada 4 hal yang ingin saya sampaikan jika sampai, jika tidak ya mungkin akan dilanjut pada momen berikut. Yang pertama, makna silaturahim. Yang kedua, apa balasan bagi orang yang silaturahim. Yang ketiga, apa bentuk pemutusan silaturahim dan akibatnya? Yang keempat, siapakah orang-orang yang prioritas untuk disilaturahimi? Bapak Ibu rahimakumullah, makna silaturahim ada 2 kata, silah dan rahim. Dua-duanya dari istilah Arab, bahkan dicatat di dalam Al-Qur'an. Silah berasal dari kata wasola yasilu waslan, silatan, yang mengandung arti memberikan, mempersembahkan. Al-wusul artinya orang yang banyak memberi. Silah. Yang kedua, rahim.
Rahim itu yang pertama adalah tempat tumbuhnya janin, bayi dalam perut seorang ibu. Kemudian dalam beberapa hal, rahim digunakan untuk menyebut saudara-saudara kerabat, baik yang berhak menerima waris maupun yang tidak menerima waris. Bapak Ibu rahimakumullah, silah itu satu akar dengan sholat. Silah satu akar dengan sholat. Sebelum kita kepada silah, kita lihat sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah hubungan yang kuat. Hubungan Allah yang kuat. Hubungan kita yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat itu hubungan vertikal dengan Allah. Kuat. Dan jika kita perhatikan, kata sholat di dalam Al-Quran selalu diawali dengan alif lam. As-sholah. Akimis sholah. Innas sholata. Ada as-sholah yang menunjukkan itu adalah makrifat. What the meaning makrifat di dalam kata ini? As-sholah di dalam kata ini berarti makrifat sesuatu yang sudah ditentukan. Apa kira-kira yang sudah ditentukan? Syarat rukunnya ditentukan, syarat wajibnya ditentukan, syarat sahnya ditentukan di dalam sholat. Termasuk ditentukan ciri-ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata as tambah alif lam. Bapak Ibu rahimakumullah, sekilas lagi tentang sholat. Jika sholat tidak mengikuti aturan-aturan tersebut, maka terancam dengan istilah fawailul lil musallin. Maka neraka wel merupakan ancaman bagi orang-orang yang sholat. Karena sholatnya tidak mengikuti aturan-aturan tersebut. Sholat. Sholat, hubungan yang kuat manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan vertikal. Oke. Kemudian silah, yang merupakan satu akar juga dengan sholat. Silah berarti hubungan yang kuat secara horizontal. Sesama manusia. Jika disejajarkan maknanya sholat tadi, maka silah artinya kira-kira hubungan yang erat antara sesama manusia. Hubungan erat ini ditandai dengan kasih sayang yang mendalam. Barometernya silah itu, yaitu bukan sekedar pertemuan. Pertemuan sekarang, aku bisa senyum kepada Bapak Ibu bisa senyum. Karena apa? Bertemu. Tetapi hakikat silah itu bukan sekedar saat bertemu, tetapi bagaimana ketika berpisah, apakah sama seperti ketika bertemu? Mengatakan aku kangen, aku senang ketemu, ya, kemudian menanya apa kabar, bagaimana kabar keluarga, kemudian dilantunkan doa, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Itu ketika bertemu, demikian juga ketika berpisah. Itu hakikat dari silah. Baik. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, lalu rahim. Silatur rahim. Tadi silah sudah, sekarang rahim. Rahim itu sifat Allah. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jika dimaknai, Ar-Rahim ini adalah puncak kasih sayang Allah yang terdalam. Kasih sayang spesial Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Itu rahim. Setuju Bapak Ibu? Sifat rahim adalah sifat Allah. Lalu bagaimana jika rahim ini melekat dan dinisbatkan pada diri manusia? Maka kata-katanya ada tambahan. Misalnya, jika kata rahim dilekatkan kepada diri manusia, yaitu perhatian yang mendalam, sehingga karena perhatian yang mendalam, cinta yang mendalam, dia rela berkorban, dia rela menderita, bahkan dia rela sakit, dia berkorban jiwa raga. Karena apa? Karena rahim.
karena dia punya sesuatu keinginan supaya ada yang di dalam rahim itu aman. Kita ambil contoh konkretnya. Siapakah yang punya rahim? Of course, tentu seorang ibu. Ibu-ibu punya rahim. Bapak-bapak nggak punya rahim. Jangan coba-coba mau menyewa rahim. Karena ibu punya rahim, ternyata ibu adalah sosok manusia yang mempunyai perhatian yang sangat dalam. Dan pemilik rahim itu rela dalam penderitaan, asalkan yang diperhatikan keadaannya tenang dan damai. Apa itu keadaannya? Yang ada di dalam rahim. Kita contoh dalam surat Al-A'raf ayat 183. Falamma tagasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'allahu rabbahuma lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Maka setelah dicampurnya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan. Beberapa waktu kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, bahasa yang indah mengibaratkan atau dengan kata-kata asqalat hamlan hafifan famarrat bihi falamma asqalat, dan ketika dia merasa berat, kalimat indah Al-Qur'an ini ditunjukkan bagi seorang ibu yang sedang mengandung. Yang tadinya sebulan, dua bulan biasa, kemudian lama-lama menjadi berat. Kalau boleh saya istilahkan Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin yang ibu-ibu ya lebih dari apa yang saya ceritakan karena saya tidak mengalami. Kira-kira untuk menafsirkan kata-kata askolat itu berat, ketika kita mengangkat barbel, ya, yang sakit itu bukan cuma tangan, bukan cuma siku, bukan cuma pundak. Tetapi yang sakit itu seluruhnya, itu askolat. Artinya ibu yang punya rahim, dia berkorban bukan sekedar tangannya, tapi seluruh tubuh dan seluruh jiwanya. Mengapa dia rela berkorban? Demi perjuangan, karena dia ingin yang dikasihinya itu aman, yang di dalam rahim. Oke, enough? Baik. Bagaimana kalau kita gabungkan silah rahim, silaturahim, maka muncullah makna yang sempurna. Apa itu? Pertemuan itu bukan sekedar dilihat dari hadirnya, tetapi saat berpisah, sama cintanya, sama sukanya, sama perhatiannya. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, pernahkah kita berpisah dengan sahabat, dengan saudara, kemudian di dalam keterpisahan itu kita sisipkan doa-doa di tahajud kita? Pernahkah kita sisipkan doa-doa di munajat-munajat kita? Ya Allah, mudah-mudahan teman saya, sahabat saya yang bernama ini, Engkau beri kesehatan. Pernahkah kita senantiasa membayangkan bagaimana saudara saya yang jauh, bagaimana nasibnya? Jika Bapak Ibu mengalami itu, berarti Bapak Ibu dan kita sudah punya silaturahim. Jika sebatas ketemu kemudian berpisah lupa, belum dinamakan silaturahim yang sempurna. Bapak Ibu rahimakumullah, pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, silaturahim itu bukan seseorang yang membalas kunjungan atau pemberian, melainkan bersilaturahim itu menyambungkan apa yang terputus. Terputus, terpisah, terputus, terblokir karena banyak hal. Entah karena bisnis, karena hubungan kekerabatan, karena hutang piutang, dan lain sebagainya. Bisa menjadi hubungan silaturahim terputus. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, apa balasan bagi orang yang bersilaturahim? Saya sebutkan beberapa hadis. Hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar dahsyat energi silaturahim. Yang pertama, bagaimana balasan silaturahim? Mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innar rahima
sajnatun minar rahman. Faqala Allah, man wasalak wasaltuhu wa man qata'ak qata'at qata'tuhu. Akhrajahul Bukhari. Sesungguhnya rahim itu diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada rahim, barang siapa yang menyambungkanmu berbuat baik kepadamu, maka aku akan berbuat baik kepadanya, kata Allah. Barang siapa yang memutuskan aku, aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. Pertama, mendapat balasan dari Allah. Yang kedua, berkah umurnya, berkah rezekinya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan dilapangkan rizkinya dan dilapangkan umurnya, maka bersilaturrahim. Dari sekian dalil saya sebutkan satu lagi. Dengan silaturahim mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Apa itu? Wa qala shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Wa hiya 'ala dzir rahimi isnani shadaqatun wasilatun. Shadaqatun wasilatun, yang artinya sedekah kepada orang miskin hanya mendapatkan satu ganjaran saja, ganjaran sedekah. Sedekah kepada kerabat dekat dengan silaturahmi mendapatkan dua ganjaran, yaitu ganjaran sedekah dan ganjaran silaturahim. Hadis Tirmizi. Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana bentuk-bentuk pemutusan silaturahim? Sebelum kita sampaikan bentuk-bentuk pemutusannya, Allah mengancam la yadkhulul jannata qati. Hadisnya singkat, matanya singkat, tapi maknanya dahsyat dan menakutkan. Siapa orang yang memutuskan silaturahim? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 5984 dan hadis Muslim nomor 2556. Masyarul hadirin rahimakumullah, banyak faktor yang dapat menyulut terjadinya pemutusan tali silaturahim. Namun terkadang ketidaktahuan kita, ketidaktahuan seseorang membuat terjerumus dalam kesalahan. Meski demikian, fenomena pemutusan tali silaturahim kerap kali terdengar di tengah masyarakat, terutama akhir-akhir ini saat materialisme mendominasi, saling mengunjungi dan menasihati sudah dalam titik yang memprihatinkan. Kita merasa cukup dengan WA, itu pun kalau untuk sekedar membalas. Misalnya, ada contoh konkret untuk pemutusan silaturahim dan mudah-mudahan kita terhindar. Tidak adanya kunjungan kepada sanak keluarga. Yang sudah lama, mari kita kunjungi. Yang kedua, tidak pernah menghidupkan spirit senasib. Enggak apa-apa, nanti Allah akan memberikan rezeki. Dibahagiakan. Kita cuma dengar, ada sahabat yang berkeluh kesah. Cuma, ya mudah-mudahan Allah memberi solusi. Selesai. Yang ketiga, lebih sering menghabiskan waktu dakwahnya kepada orang lain. Orang lain dinasehati, orang lain diajarkan, tetapi keluarga sendiri terlupakan. Itu adalah bentuk pemutusan silaturahim. Wa anzir ashirotakal akrobin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bagian ketiga. Bagian berikutnya adalah, siapakah orang yang prioritas untuk disilaturahimi? Bapak Ibu, pasti sudah terbayang di benak Bapak Ibu rahimakumullah. Siapakah orang yang pertama wajib disilaturahimi? Siapakah orang yang punya rahim? Yaitu ibu yang kita pernah berada di dalam rahimnya. Maka wajib kita bersilaturahim kepada ibu tanpa putus. Enggak kenal waktu, enggak kenal tempat. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ibu, keterangan sudah banyak. Misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu dan tidak pernah ada hadis yang membatalkan dan tidak mungkin bisa ditukar surga ada di bawah telapak kaki istri. Tidak.
silaturahim ke ibu. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika kita bersilaturahim kepada seorang ibu, kepada ibu kita, mungkin kita membawa sesuatu, bukan sesuatunya itu yang membahagiakan, tetapi itu merupakan simbol besar dan kecilnya perhatian. Hadirnya, doanya, kehadirannya itu sudah membahagiakan seorang ibu. Subhanallah. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, doanya ibu bapak, doanya orang tua, tidak ada satir, tidak ada penghalang. Karena doanya ibu bapak untuk kita sekalian seperti doanya Nabi untuk umatnya. Nabi berdoa untuk umatnya, pasti dikabulkan. Bapak ibu, ayah bunda berdoa untuk kita, untuk anak-anaknya, dan kita sebagai orang tua berdoa untuk anak-anaknya, pasti dikabulkan. Silaturahmi mengikat terus. Bapak ibu rahimakumullah, ibumu, 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 kemudian ayahmu. Dan ini menjadi barometer dalam hubungan dan mencurahkan kasih sayang atau perhatian kepada hambanya yang lain. Artinya, jika kita baik, perhatian dan kasih sayang tertinggi dipersembahkan untuk ibu kita, ia akan berefek baik. Pasti kepada teman sejawat pun akan baik. Sebaliknya, jika ada orang tidak punya rasa kasih sayang kepada orang lain, pasti ia kurang memberikan kasih sayang kepada ibunya. Jika ada orang yang rela menyakiti orang lain, bisa jadi dia rela menyakiti ibunya. Jika ada orang yang mata hatinya buta melihat kenestapan orang lain, bisa jadi dia kurang menyambung silaturahim dengan ibu. Minimal ada masalah dengan ibu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Silaturahim kepada ayah bunda yang tak pernah lelah mencintai kita. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan. Tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Masya Allah. Yang kedua, siapa yang perlu disilaturahimi? Di dalam Al-Quran dijelaskan, keluarga setelah ibu, bapak, keluarga. Setelah keluarga, bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada guru-guru kita yang perlu disilaturahim. Karena guru adalah orang tua kita. Sampai ada seorang sahabat yang mengungkapkan, laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Saking terima kasihnya kepada guru, dia bilang, kalau bukan karena guru, aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Kalau bukan karena guru, mana mungkin aku bisa menyembah, beribadah, berbakti kepada Tuhanku. Aku bisa beribadah karena guruku. Sayyidina Ali pernah mengatakan, saking memuliakannya kepada guru, man allamani harfan fa'ana abduh. Kata Sayyidina Ali, siapa yang mengajarkan satu ilmu, satu huruf saja ilmu yang bermanfaat bagi aku, maka aku rela disebut hambanya, disebut budak. Sayyidina Ali rahimahumullah. Berikutnya yang terakhir, Bapak Ibu rahimahumullah. Siapa yang perlu disilaturahimi? Sahabat. Siapa? Sahabat. Sahabat beda dengan teman. Sahabat dalam pengertian pada zaman dahulu adalah orang yang sehidup semasa membantu perjuangannya, sama-sama perjuangan, dan sama-sama satu akidah. Itu namanya sahabat. Apa akidahnya? La ilaha illallah. Umar bin Khattab mengatakan, ma'utiyal abdu ba'dal islam nikmatan khairan min akhin salih. Tidak seorang yang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang saleh. Apabila engkau mendapati teman muslim yang saleh, maka peganglah erat-erat. Jangan kau lepaskan. Sesungguhnya nilai teman yang saling setia lebih dari saudara.
Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman, seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam takwa, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Berbahagialah, saya berbahagia punya teman-teman di yayasan ini, teman-teman yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan mampu mengantar, membimbing saya untuk kebahagiaan dunia dan akhir. Satu lagi, satu dalil bahwa akan ada persahabatan di kiamat, di hari kiamat nanti akan berlanjut sampai kiamat dan di akhirat. Bahwa orang yang saling mencintai termasuk para sahabat akan dikumpulkan bersama-sama di hari kiamat. Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau kita mencintai orang-orang soleh, di sana akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Bila kita mencintai, Bapak Ibu mencintai orang-orang yang lain yang menurut idolanya, maka di sana akan dikumpulkan. Dan saya memilih untuk dikumpulkan dengan para nabi dan rasul, sahabat tabi'in dan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu rahmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan pelajaran bagi saya ada manfaatnya bagi diri saya dan teman-teman yang berhak mendengarkannya, bahwa Ramadan ini membawa energi silaturahim yang baik, bukan sekedar untuk didengarkan. Mari, ada permintaan terus Ustaz, bagaimana nih? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, maka saya punya beberapa grup di WA. Kalau di WA itu maaf, ya. Kemudian berbicara kebanyakan madorotnya saya keluar. Tapi candaannya masih bisa ditolerir, saya bertahan. Grup-grup yang masih menghantarkan, ya, mengantarkan diri saya untuk bisa nggak? Kalau saya punya teman-teman ini bisa nggak mengantarkan saya menjadi orang baik? Bagaimana cirinya orang sahabat itu? Sahabat sejati itu adalah yang senantiasa jujur. Kalau disalah, kalau kita salah, diingetin, "Ai mukmin, salah." Bukan yang membenarkan apa yang saya lakukan salah, kemudian diam dan membenarkan, enggak apa-apa. Itu bukan sahabat. Sahabat yang setia selalu akan mendoakan. Masyarul hadirin rahimakumullah. Tentang sahabat ini banyak hadis-hadis dari riwayat-riwayat yang sahih, bahwa benar kita harus menjadi dan mencari orang, mencari sahabat yang benar-benar sama. La ilaha illallah. Yang terakhir, sebagai penutup. Pertama, untuk menyambung silaturahim kepada ibu, ayah, guru-guru, dan lain sebagainya. Di momen Ramadan ini, mungkin Bapak Ibu banyak mengapresiasikan. Di belakang saya ada beberapa parcel. Parcel ini untuk guru-guru saya yang di pesantren dulu. Insya Allah besok saya antarkan. Bila ibu sudah pernah memberikan, mengantarkan parcel kepada orang lain, tetapi ibu sendiri belum diperhatikan. Bila ibu dan bapak sudah memberikan perhatian di lebaran ini, sementara ibu, bapak sendiri belum diperhatikan, saudara-saudara belum diperhatikan. Dan bila itu sudah diberikan, maaf, seandainya Bapak Ibu sudah memberikan parcel kepada saya, sementara Bapak Ibu sendiri, ibu kandung, bapak kandung belum diperhatikan, saya mohon, ambil lagi parcel yang ada di saya. Tapi dengan catatan, tolong kembalikan lagi dengan nilai 10 kali lipat. Bisa aja. Serius ini. Kemarin ada yang bertanya, maaf saya kalau nggak salah, ada seorang Ibu Rita namanya, Pak, bagaimana kalau saya bersedekah? Lebih afdol mana, kepada orang lain atau kepada saudara saya? Hadis menunjukkan yang terbaik adalah
sedekah kepada saudara. Ingat, ibu perhatikan, 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 perhatikan. Setelah selesai ini, apabila belum menghubungin ibu, belum memberikan ibu sementara sudah memberikan kepada yang lain, tolong sekarang juga berikan kepada ibu perhatian yang luar biasa. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.